Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah Nabiina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi Wa man saru ala nahjihi ila yaumiddin. Alhamdulillah kita berjumpa kembali Dalam rangka untuk mempelajari kaidah-kaidah bahasa Arab Pertemuan kali ini kita masih melanjutkan pada pembahasan isim kana dan saudara-saudaranya. Sebagaimana yang telah kita jelaskan bahwa isim kana adalah isim rofa yang kemasukan kana atau saudara-saudaranya. Yang kedua, isim kana adalah merupakan susunan dari pada mubtada dan khobar. Sekarang yang akan kita bahas adalah karena memiliki saudara-saudara yang lain dan amalan daripada saudara karena sama seperti karena karena Memiliki saudara yang amalannya sama seperti Kana. Siapa saudara Kana, dan ini adalah harus dihafal, harus diingat, karena apa? Kenapa? Karena sering kita dapati dalam penyusunan sebuah kalimat. Adapun saudara Kana adalah yang pertama. Saudara Kana yang pertama menunjukkan arti waktu. Ada yang menunjukkan arti waktu Artikan sebagaimana arti waktu Siapa mereka? Yang pertama asbaha Yang pertama saudarakan adalah asbaha Artinya di waktu pagi Contoh Asbahal waladu mustaikidon asbahal waladu mustaikidhan Di waktu pagi seorang anak itu bangun tidur Mana isimnya asbaha isimnya asbaha adalah al waladu mustaikidhan sebagai khobarnya asbaha karena asbaha termasuk diantara saudara kana amalannya sama seperti kana. Contoh yang kedua, saudara kana atau e, contoh daripada saudara kana yang kedua adalah adha. Adha artinya di waktu duha. Contoh, adhal fallahu nasyirtan. Adhal fallahu nasyirtan. Al-Fallahu di situ sebagai isimnya Adha. Nasyitan sebagai khobarnya Adha. Kalau kita artikan, berarti di waktu duha, petani itu rajin. Saudara kana yang berikutnya yang menunjukkan arti waktu adalah dollah. Artinya di waktu siang Contoh Dallal ummalu mustarihina Dallal ummalu mustarihina Al-ummalu disitu rafa sebagai isimnya dolla Mustarihina nasab sebagai khobarnya dolla kalau kita artikan, berarti para pekerja itu istirahat di waktu siang. Kemudian, contoh saudara Kana yang menunjukkan arti waktu berikutnya adalah Amsa, artinya di waktu sore. Contoh Amsal jadu jalisan. Amsal jaddu jalisan Al jaddu sebagai isimnya amsa Jalisan sebagai khobarnya amsa Kalau kita artikan berarti Seorang kakek duduk di sore hari Atau di waktu sore atau di waktu sore seorang kakek itu duduk kemudian saudara karena yang berfungsi arti waktu adalah bata contoh artinya di waktu malam contoh batal qamaru muniran batal qamaru muniran di waktu atau bulan itu bersinar di waktu malam atau di malam hari. Itu adalah saudara kana yang pertama yang menunjukkan arti waktu. Yang pertama adalah asbaha. Yang kedua adha. Yang ketiga e dallah. Yang keempat amsa dan yang kelima bata ini saudara kana yang menunjukkan arti waktu amalannya sama seperti kana merofakan isimnya dan menasobkan khobarnya sebagaimana contoh-contoh tadi yang kita bacakan yang kedua saudara kana yang berikutnya adalah menunjukkan untuk makna peniadaan yaitu laisa Laisa termasuk diantara saudara kana yang mempunyai arti bukanlah atau tidaklah dia menunjukkan makna untuk peniadaan contoh laisan najahu sahlan laisan najahu sahlan an najahu marfu sebagai isimnya laisa sahlan nasab sebagai khobarnya laisa kalau kita artikan laisan najahu sahlan kesuksesan itu tidaklah mudah contoh yang lain laisal mu'minuna kusala Al-mu'minuna di situ sebagai isimnya laisa. Kusala khobarnya laisa. Kalau kita artikan maka orang-orang mukmin bukanlah orang malas. Maka itu saudara karena yang kedua adalah laisa yang menunjukkan makna peniadaan yang kita artikan dengan tidaklah atau bukan bukanlah. T. Kemudian, saudara kana yang berikutnya adalah yang ketiga untuk menunjukkan perubahan, yaitu "soro", artinya menjadi. Artinya, "menjadi". Saudara kana yang berikutnya adalah "soro", yang menunjukkan makna perubahan, dan artinya menjadi. Contoh Sarat talibani mudarrisaini Sarat talibani mudarrisaini At-talibani rofa sebagai isimnya soro Tanda Rafanya dengan alif karena muthanna Mudarrisaini sebagai khobarnya soro. Kalau kita artikan, maka dua murid itu telah menjadi guru. Contoh berikutnya, sorol ma'u thaljan. Al ma'u rofa sebagai isimnya soro. Thaljan so nasab sebagai khobarnya sorok. Kalau kita artikan Air itu telah menjadi es Maka soro artinya untuk perubahan Kemudian contoh berikutnya Sorot toli, sorot talibatu batu muta'allimatin atau mu'allimatin Sorot talibatu mu'allimatin Rofa sebagai isimnya sara muallimatin nasab sebagai khobarnya sara. Kalau kita artikan beberapa murid wanita itu telah menjadi pengajar. Itu adalah contoh-contoh daripada sara. Tay penggunaan dalam sebuah kalimat bahwa Soro adalah termasuk saudara karena yang menunjukkan arti perubahan, dan kita artikan dengan menjadi, kemudian saudara, karena yang berikutnya adalah menunjukkan arti senantiasa. Untuk menunjukkan arti senantiasa, baik untuk menjadikan arti senantiasa, siapa mereka? Mereka adalah ma'zala, ma'bariha, manfakka dan ma'fatia. Ah. Taip. Saudara kana yang keempat adalah untuk menunjukkan arti senantiasa. Saudara kana yang menunjukkan arti senantiasa yang pertama adalah ma'zala. Mazala Contoh Mazalal mu'minuna Mukhlisina fil amali Al mu'minuna isim rofa Sebagai isimnya mazala Tanda rafanya dengan wawu Karena jamak mudakar salim Mukhlisina sebagai khobarnya mazala. Kalau kita artikan berarti orang-orang mukmin itu senantiasa ikhlas dalam beramal. Saudara karena yang berikutnya adalah mabariha yang menunjukkan arti senantiasa. Mabariha. Contoh mabarihal kitabani jamilaini. Al kitabani marfu sebagai isimnya mabariha jamilaini nasab sebagai khobarnya mabariha artinya berarti senantiasa dua kitab itu bagus kemudian saudara karena yang berikutnya yang menunjukkan arti senantiasa adalah manfakka. Contoh manfakka at-tuyuru mugharridatin. Manfakka at-tuyuru mugharridatin. At-tuyuru di situ rafa sebagai isimnya manfakka. <coughs> mugarridatin sebagai khabarnya manfaka Kalau kita artikan burung-burung itu senantiasa berkicau Kemudian yang berikutnya saudara kana yang menunjukkan arti senantiasa adalah mafati'a ah. Misal ma fati thalju baridan. Senantiasa es itu dingin. Athalju rofa sebagai isimnya ma ah. baridan nasab sebagai khobarnya ma ah. <coughs> Catatan Saudara kana yang berfungsi arti senantiasa bisa berubah dalam bentuk fiil mudore. Walaupun bentuknya fiil mudore, amalannya tetap. Terkadang saudara kana yang berfungsi arti senantiasa adalah terkadang bentuknya bentuk mudore. Walaupun bentuknya mudore, maka amalannya tetap. Kemudian yang kedua, catatan yang kedua, saudara kana yang berfungsi arti senantiasa harus selalu diawali oleh huruf yang menafikan. Bisa huruf ma, bisa huruf la dan yang semisalnya. Inilah yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga bisa dapat difahami Wallahu ta'ala alam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh